dulur-dulur kabeh sing ana nang Surabaya. Drokon video iki, video goleki sunset nang kota Surabaya Barat, Surabaya Barat iki. Betul. Betul. Nggih. Wajib, Lur. Wajib nang mriki ten kota Surabaya. Len ana sunset, lah drokon ae sunset iku. Opone nang warung kopi. Mesti ana sunset nang ngono. Pokoke jek nandi-nandi. Nang kene ae karo koncoku iki sing atrodo mlingsih. Jangan lupa subscribe ke channel yang tidak berguna ini. Ntar akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bener enggak? Amin. Oke, tok kan. Setelah kita berjalan sekitar 30 menit dari pusat kota Surabaya, akhirnya kita sampai di pintu masuk atau di lobi. Tetap patuhi protokol yang ada di sini agar kita terbebas dari zona corona. Kita akan masuk ke Surabaya Square, kota Surabaya. Ini adalah salah satu ikon yang ada di kota Surabaya, terutama di kawasan Surabaya Timur. Pokoknya bagus. Di sini juga ada tanda-tanda yang harus di wow, keren sekali tempatnya, penuh dengan kapal. Ini ada selat penyeberangan antara Jawa dan Madura. Wow, keren sekali kan. Kapal kecil mendorong kapal yang besar. Oh nyorong ta. Tak kira no, bro. Pengunjung ya, Mas? Dari mana, Mas? Pengunjung dari mana kok gelap sekali wajah kamu? Oh, gelap sekali. Oh, dari Amerika Latin. Gak bisa diterjemahkan ya. Oh, translate-nya di sini ya. Oke. Dah. Patuhi protokol-protokol yang ada di sini ya. Salah satunya jaga jarak. Jika berkunjung ke Surabaya, mampir aja ke sini, Surabaya Square. Selain tempatnya yang bagus, pandangannya bagus, tempatnya bersih dan dijamin semua bebas dari corona yang tersimpan. Wow. Semua standar keamanan terjamin di sini. Disediakan. Oh ya, sebelum itu kita harus checkpoint dulu. Kebetulan sumbatan temanku 36. Aku 36,1. Perbandingan 1 ya. Kita masuknya 10.000 di sini. Dua orang 20 plus dapat tiket 4.000 menuju ke, bisa ditukar makanan 4.000 itu. Kita akan menuju ke atas untuk melihat view di atas sana. Kita akan berjalan dengan menggunakan anak tangga. Anaknya tetangga. Wow, ini adalah koleksi-koleksi kapal yang ada di sini. Kapal pesiarnya atau kapal kerubat di sini. Skoci adalah tempat-tempatnya. Keren kan? Amazing. Ini skoci yang terkumpul sini semuanya bagus. Wow. Ini adalah wilayah dari Tanah Jawa Timur dan Bali. Keren, amazing pokoknya. Jika mampir ke Surabaya, datang aja ke sini, Surabaya Square. Jamin keren tempatnya, amazing. Resto berkonsep tentang lingkungan dan pemandangannya tentang laut yang segar dan sejuk. Pokoknya lautnya bersih sekarang, gak siapa dulu. Wow, di sini juga ada makanan-makanan keren sekali. Banyak makanannya di sini. Oh ya, jika punya uang yang banyak, silakan mampir sini untuk menikmati keindahan dan makanannya yang enak sekali. Dijamin puas. Ditambah view-nya. Oh ya, saran dari aku, jika di sini harus pakai netizen, netizen dulu ya. Oke? Okay? Untuk netizen, pakai netizen dulu. Iya. Sip. Oke? Oh ya, saran aku tetap jaga protokol keamanan dan kesehatan. Karena bukan kita yang jaga, itu siapa lagi? Wow, keren sekali, amazing tempat ini. View-nya keren, amazing. Tempat duduknya juga bersih-bersih semuanya. Di sini menyediakan tempat untuk merokok dan tempat untuk yang tidak merokok di dalam. Kita gunungnya loh. Kita masuk keluar. Sangarnya gunungnya. Wow, pemandangannya di sini terlihat jelas. Amazing pokoknya. Di sini juga ada orang yang banyak tercinta. Oh ya, jika punya orang yang tercinta, datang aja ke sini untuk menikmati keindahannya. Di situ ada Gunung Semeru yang menjulang tinggi. Keren sekali, amazing pokoknya tempatnya. Tip dari aku sebelum datang ke sini, yang pertama-tama adalah harus punya uang.
Yang kedua, harus berduit, karena segala sesuatu di sini dibutuhkan untuk membeli sesuatu. Jika tidak punya uang, kita tidak bisa membeli sepeda motor atau membeli bensin setidaknya untuk bisa pergi ke sini. Wow, amazing sekali. Tip yang kedua adalah jika kita harus punya keinginan untuk datang sini. Surabaya bergoyang, sorang ini banter yuk. Mantap, mantap jaya sana. Surabaya, Surabaya bergoyang. 17 Agustus 1945. Ayo. Saya 17 Agustus. Yang ini banter yang ini. Kayak kecepatan 40 km. Yes, ya. Oh iya, ini adalah teman. Penonton patung asli dari kota Surabaya. Patung KRI. Kita akan review pemandangan dari Kalimas. Ini adalah nama dari pelabuhannya. Itu adalah untuk memantau, dan kita akan pergi untuk berkeliling-keliling melihat apa yang ada di sekitar sini. Itu adalah view gunung yang menarik dan indah. Indah dari temanku. Kita akan berjalan-jalan bersama untuk mencari sego goreng yang hilang. Bukan, kita mencari Sanskrit. Wow. Sanskrit itu kalau nggak salah merek sampo ya. Ya benar. Ini adalah penampakan yang ada di dalam parkiran. Wow, keren sekali tempatnya. Kita akan berjalan. Di sebelah sana ada masjid yang menjulang tinggi sekali. Sangat indah pemandangannya. View Arjuna dari sini terlihat. Wow, keren. Kita akan mencari penampakan matahari terbit, matahari terbenam. Itu adalah Kalimas, kali yang selat yang menghubungkan antara Surabaya dan Madura. Di sini tempat untuk menaiki kapal. Wow, di situ ada patung Yosudarso, salah satu dari jenderal yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan. Wow, keren sekali yang bisa merebut Irian Barat. Wow, keren sekali tempat ini, amazing nggak pokoknya. Ini adalah kapal pesiar yang akan mengantarkan ke luar pulau. Wow, matahariannya mulai terlihat di sini. Pokoknya amazing pokoknya tempat ini. Rekomendasi bintang 5 pokoknya yang mampir datang ke Surabaya, datang aja ke sini, dijamin puas pokoknya. Tidak ada kata yang mampu aku ucapkan kecuali bagus tempat ini, keren pokoknya, perfect the moment. Wow, keren sekali, keren pokoknya tempat ini. Viewnya bagus, lautnya juga jernih, dan anginnya juga sepoi-sepoi menambahkan keindahan di dalam setiap memandang. Wow, keren sekali, amazing pokoknya. Itu ada kapal kecil yang berangkat menuju ke Pulau Madura. Wow, kontainer keren sekali tempat ini. Kapalnya berangkat yo. Sana mulai berangkat itu kapalnya. Apa yang terjadi? Pokoknya amazing pokoknya. Embun di pagi buta, merampak bahu bangsa. Google tolong jelaskan tentang Surabaya North Square ya. Di Surabaya North Square, lebih tepatnya Surabaya Timur, Kecamatan Perak, Anda dapat menyaksikan bersantai hiburan live, wow, music, ya, atraksi seni, pameran, wow, ya, produk komunitas lokal. Ke sana aku. Dan pasar kuliner dan view pasar enak, laut enak, lepas dan angin sepoi-sepoi. Lantai 2 terminal Gapura Surya disulap untuk venue ajang pesta belanja. Asik itu. Beberapa penjual yang selama ini memeriahkan Basya Market dan Pop Market juga enak, diundang untuk menggelar lapak-lapak mereka di lantai 2 terminal Gapura Surya. Sementara di lantai 3, aneka kuliner makanan khas Surabaya, wow, dan minuman. Surabaya.
Matilah enggak ada Madura. Ramah lingkungan. Oh, ada, jika Anda bosan dengan wisata Surabaya yang itu iya, saja. Iya, Surabaya itu aja, enggak ada yang itu. Tapi seru aja itu. Mengunjungi Surabaya Northway untuk refreshing sejenak bersama teman maupun keluarga Anda. Wih, pacar teman boleh. Bagaimana tidak? Wisata yang dikelola oleh PT Pelindo 3 Persero ini dijadikan lokasi bersandarnya kapal pesiar dan kapal pengangkut barang. Pasti seru. Internasional. Wih, internasional. Tempat rekreasi baru di Surabaya wisata baru itu sempat ditutup beberapa waktu, tapi dibuka lagi dibuka untuk umum sejak Sabtu. Tanggal 9 April tahun 2016, Surabaya Northway berlokasi di lantai dimana? 2 dan 3 gedung megah Terminal Gapura Surya Nusantara. Gapura Surya Nusantara. Selain lokasi untuk bersandar kapal mewah internasional, kapal Mas itu. Para pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah di sepanjang pelabuhan Tanjung Perak. Wow, dekat sekali. Sekian dulu. Google-nya capek. Jadi hidup telah memilih menurunkan aku ke bumi. Hari berganti dan berganti, aku diam tak memahami. Telah aku persembahkan untuk kalian surga dunia yang sesungguhnya di balik keindahan yang tidak terungkap oleh kata-kata, kecuali rasa syukurku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, beserta apa yang diajarkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebenaran. Ini adalah sedikit dari persepian surga itu sendiri. Ini adalah keindahan dari bumi belahan lain dari yang lain. Ikuti petualanganku selanjutnya untuk menikmati bumi yang lain dan keindahan itu sendiri. Wow, amazing. Pokoknya kata-kata yang tidak bisa aku ucapkan di saat ini adalah, pokoknya keren tempat inilah. Tidak ada kata-kata yang bisa aku lukiskan untuk menggambarkan keindahan dari wow, pokoknya amazing, guys. Wes tekor ini dewe lek ra percaya tekor ini. Kalau enggak percaya tentang keindahan tentang sunset atau matahari terbenam, datang aja ke sini pukul 5.25 Kota Surabaya, terutama di Surabaya Timur. Jangan sampai ketinggalan, oke? Pokoknya amazing deh. Setelah lihat video ini, sekian dulu dari saya, kita dolan untuk mengeksplor Kota Surabaya Timur di daerah Perak, Surabaya Square. Terima kasih sudah mampir ke channel yang tidak bermutu ini, dan semoga bermanfaat hari-harimu. Next, ketemu.